Ada nggak Pak Andries momen lucu saat bareng-bareng sama Bapak? Momen yang paling lucu dan yang mengesankan pada saat itu ketika beliau ngajak naik odong-odong bareng-bareng. Banyak sih, salah satunya ya ketika kita makan bareng, bakar-bakar bareng, terus kerja bareng rapat. Nah, itu Bapak itu apa ya, jarang marah di situ. Tapi kalau pernah sekali lihat Bapak marah itu ngeri ternyata. Sama Bapak itu yang lucu itu yang saya ingat. Bapak itu ke BNA kebetulan ada K9 yang ikut bawa Ayu. Ya saya takut sama Ayu. Ya saya lari dari tidak ada Bapak. Itu ada saat masangan lampu itu kita kan punya petugas yang khusus ahli listrik. Itu saat masang lampu itu beliau turun langsung sendiri ikut megang, karena kita waktu itu sarana prasarananya untuk naik itu sementara dipakai itu yang lain itu pakai tangga, jadi seperti mau jatuh itu Pak Lapas turun ikut langsung memegang itu. Kebetulan juga yang petugas kami yang masang listrik Pak Sain lucu juga tambahnya. Jadi seperti itu. Momen yang paling lucu ketika bareng sama Bapak Melapas yaitu ketika Bapak Melapas mancing ke laut ajak saya bersama rombongan. Bapak Melapas itu bilang, ayo kita lempar kail, tapi sebelum melempar kail kita sepakat yang nggak dapat ikan nanti nyemplung laut. Nah di situ alhamdulillah kita mancing bersama bareng sama Bapak Melapas dapat ikan semua. Jadi kami rombongan itu nggak ada yang nyemplung laut. Momen lucu untuk bareng-bareng Bapak itu ada waktu acara 17 Agustus Bapak itu pakai daster, itu lucu banget. Wajahnya imut banget, lucu. Kan Bapak itu banyak sekali wejangan-wejangan sama kita itu. Terus wejangan apa dari Bapak itu yang berkesan sampai? Kalau wejangan yang saya paling ingat itu waktu rapat di atas dulu itu kita itu harus bekerja dengan jujur, baik, dan disiplin. Itu aja Ibu. Ya, beliau itu bekerja adalah bekerja dalam tim. Jadi pekerjaan di bidang apapun itu kita di memang dianjurkan atau dihimbau untuk berjibaku, berbaur satu sama lain, jadi hasilnya bisa maksimal. Wejangan yang saya paling berkesan itu yaitu perintahnya Bapak, saya jangan datar-datar aja. Padahal saya memang ini enggak suka yang datar-datar, sukanya yang ini bergelombang. Wejangan beliau yang paling masuk di hati kita adalah di saat kita bekerja. Jadi bekerja itu kita nggak bisa bekerja sendiri. Jadi kita bekerja sama menjadi satu kesatuan, satu unit yang solid. Jadi kalau kita bekerja semakin solid, untuk kedepannya lebih baik. Itu wejangan yang paling saya ingat yaitu dalam bekerja itu. Tanakan kecepatan ya, kecepatan, ketepatan dan gas. Dia itu istilahnya ikan cepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Sap-nyap-sap gitu. Satu hal yang saya ingat dari pesan Bapak untuk saya, selalu bermanfaat bagi orang lain. Semoga Bapak tetap bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa saya contoh ke depannya. Terima kasih. Kalau seandainya Bapak lagi di depan Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan ke kita? Saya ingin menyampaikan untuk Bapak Suhibur, semoga beliaunya sukses dalam menjalankan amanah yang baru. Ya, semoga berkarir lah. Sukses selalu untuk Bapak Suhibur Rahman di tempat kerja yang baru. Sehat selalu Bapak dan selamat bertugas. Demikian dari saya. Semoga Bapak Suhibur tambah sukses, jaya, maju di tempat yang baru. Oke, Pak Suhibur, sehat selalu. Sukses, maju. Terima kasih.
terima kasih atas bimbingannya Bapak Suhibur dan selamat atas jabatan barunya yang telah membimbing kami selama 10 bulan di sini. Kami sangat berkesan dan selamat atas antusiasnya untuk pembangunan lapas ini. Selamat buat Bapak Suhibur, tetap semangat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Suhibur Rahman atas bimbingan dan arahannya. Semoga kebaikan Bapak dicatat sebagai tambahan ibadah dan semakin sukses. Semoga Bapak Suhibur Rahman sehat selalu dan karirnya semakin meroket. Terima kasih ke Bapak Suhibur Rahman yang selama ini sudah memimpin kami dan jangan lupakan kami. Salam dari Kasubsi Bimkeswat bersama staf. Selamat dan sukses buat Bapak Suhibur Rahman atas jabatan barunya sebagai Kasubdit Pencegahan dan Penanggulangan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Semoga beliau sehat selalu dan sukses selalu. Untuk Bapak Suhibur selamat sekali lagi, selamat bertugas di tempat yang baru, semoga sukses dan salam komando. Menurut saya Pak Suhibur merupakan sosok pemimpin yang tiada duanya. Pemimpin yang selalu tetap dikenang sepanjang masa. Atas bimbingannya, terima kasih Pak Suhibur. Dan selamat menjalankan jabatan barunya. I love you, Pak Suhibur. Selamat kepada Bapak Suhibur Rahman atas jabatan yang baru. Semoga sukses selalu. Selamat kepada Bapak Suhibur Rahman. Semoga sehat selalu. Oke. Beri panjang umur dan selalu sehat, 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 sehat. Jangan lupa Madura. Seperti itu. Dan untuk Bapak, terima kasih untuk semua hari-hari selama 10 bulan itu yang sangat berkesan dan tidak bisa diungkapkan satu persatu. Yang pasti Bapak dan Ibu, terima kasih sudah dipercaya. Sukses Bapak dan Ibu. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sumber itu. Kue coklat balon menawani pesta hari ulang tahunku. Di mana pun kalian berada, ku inginkan terima kasih untuk warna dalam hidupku. Kenangan indah, kau melukis aku. Lembaran foto hitam putih, kembali teringat malamku. Hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Di mana pun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih,
Pamekasan. Ayo, Pamekasan.